Ashanti stres berat pagi-pagi buta dipaksa Anang terjadi 10 tahun lalu. Syahrini tak ada apa-apanya. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Ashanti pernah begitu tertekan menghadapi suaminya Anang Hermansyah. Ada rahasia yang nyaris tak pernah diceritakan Ashanti sebelumnya. Saat awal-awal baru mengenal Anang Hermansyah, Ashanti rupanya sudah dibuat stres. Tekanan itu bukan hanya mempengaruhi Ashanti secara mental tetapi juga fisik. Ternyata sikap Anang Hermansyah terhadap profesional pekerjaan memang tak diragukan. Kejadian 10 tahun lalu membuka pula penilaian Anang Hermansyah terhadap dua wanita di hidupnya. Bukan Krisdayanti karena sudah lama Anang Hermansyah memutuskan menikah. Sosok yang sejak awal membuat Anang penasaran adalah Ashanti dan Syahrini. Anang Hermansyah diketahui menggait keduanya jadi rekan duet. Pada akhirnya Anang Hermansyah menjatuhkan pilihan pada sosok Ashanti. Namun tak banyak yang tahu bahwa ternyata Ashanti harus menghadapi kesulitan amat parah di hidupnya. Mengagumi sosok Ashanti, Anang Hermansyah pun tak segan membongkar awal pertemuan mereka dulu. Siapa sangka jika Ashanti terang-terangan mengaku jika dirinya sempat stres bernyanyi dengan Anang Hermansyah. "Dulu aku baru-baru nyanyi sama kamu, aku udah stres banget," terang Ashanti dikutip dari tribunjatim.com. Bukan tanpa sebab rasa stres itu muncul saat dirinya dituntut bekerja profesional dan bangun di pagi buta untuk bernyanyi. Sempat merasa stres dengan momen pertemuan dengan Anang Hermansyah, Ashanti kini hidup bahagia dengan sang suami. Sebelum duet dengan Ashanti, Anang Hermansyah lebih dahulu memiliki rekan duet yakni Syahrini. Apalagi Syahrini memang rekan duet Anang Hermansyah sebelum Ashanti. Sukses merilis single bareng Anang Hermansyah, nama Syahrini pun kian melambung. Nama sayang, setelah namanya meroket, Syahrini memilih untuk bersolo karir. Tak beda dari Syahrini, Ashanti dulu juga rekan duet dari Anang Hermansyah. Sampai akhirnya pasangan duet tersebut memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangganya hingga saat ini. Sama-sama pernah bersama dengan Anang Hermansyah, ayah Aurel tersebut membandingkan Ashanti dengan Syahrini. Ternyata menurut mantan suami Krisdayanti itu, Syahrini sangat berbeda dari Ashanti. Pernyataan Anang Hermansyah tersebut terlontar saat dihipnotis oleh Uya Kuya. Lantas Uya Kuya pun melontarkan beberapa pertanyaan pada Anang Hermansyah. Pertama, Uya Kuya bertanya alasan Anang memilih untuk melabuhkan hati pada Syahrini. Anang Hermansyah pun memberikan pujian pada Ashanti jika istrinya itu sosok yang baik. "Baik-baik banget," kata Anang Hermansyah. Singgung pernikahan retak gegara belum dikaruniai momongan, sosok ini bongkar rumah tangga Syahrini dan Reino Barat. Karma buruk. Kehidupan Syahrini pasca menikah dengan Reino Barat memang kerap menjadi sorotan, terutama jika menyangkut masalah keturunan. 3 tahun membina rumah tangga, Syahrini dan Reino Barat belum juga memperoleh momongan. Keduanya pun sempat mengaku jika ingin menunda untuk memiliki anak, namun belakangan diketahui Syahrini tengah menjalani program hamil di Singapura dan Jakarta. Netizen pun dibuat penasaran soal kehidupan rumah tangga Syahrini, termasuk peramal Dani Darko yang turut meramal nasib rumah tangga keduanya. Dani Darko pun turut menyinggung soal kehidupan masa lalu Syahrini yang sempat dituding menjadi pelakor dalam hubungan Reino Barat dan Luna Maya.
Seperti yang diketahui, awal hubungan asmara Syahrini dan Reino mendapatkan cibiran negatif dari netizen. Pasalnya mantan duet Anang Hermansyah itu dituding merebut pacar Luna Maya. Karena tudingan tersebut, banyak netizen yang mengaitkan bahwa penyebab Syahrini dan Reino belum dikaruniai anak adalah karma dari Luna Maya. Dalam tayangannya, Denny Darko juga membahas tentang beberapa komentar jahat yang dilayangkan untuk pasutri tersebut. Ia juga menambahkan bahwa persoalan belum dikaruniai momongan adalah hal yang lumrah. Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapat momongan itu bisa cepat dan bisa lemah sekali yang disebabkan oleh banyak hal, ungkap Denny Darko. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa diakibatkan dari beberapa faktor dan banyak juga pasangan suami istri yang mengalami hal serupa. Bisa karena ditunda emang belum dikasih, sudah berusia tapi usahanya belum membuahkan hasil. Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama. Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak, sambungnya. Denny Darko juga turut mengaitkan masa lalu Luna Maya dengan pasangan tersebut yang hingga kini masih disangkut-pautkan. Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Padahal mungkin Luna Maya sendiri sudah tidak memikirkan akan hal ini, tuturnya. Ia akhirnya menegaskan bahwa Luna Maya tak ada hubungannya sama sekali dengan masalah ini. Jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan, namun sebenarnya tidak akan terjadi perceraian. Bahkan sampai 2 tahun ke depan tidak akan terjadi apa-apa, ucap Denny Darko. Justru Denny menjelaskan niat dan keinginan awal pasangan ini yang malah jadi keterusan. Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda, tetapi malahan keterusan dan pas program malahan belum dikasih, pungkasnya.